Selain kasus M. Syukri, ini daftar panjang penganiayaan yang dilakukan oleh kader Gerindra. Ditulis oleh Ferry Padli dari Sibor.com. Tapi nggak kuat lihat video pemukulan seorang yang diduga seorang oknum DPRD di pom bensin Palembang. Halo Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, inilah saatnya Bapak bertindak. Negara ini negara hukum, Bapak. Tolong dong, Pak. Saya yakin, saya percaya dengan Pak Kapolri. Saya pengagum Kapolri. Ayo Bapak Kapolri, perintahkan Kapolda Palembang. Jemput oknum DPRD itu sekarang dan segera tahan. Jemput dan segera tahan, ya. Apapun alasannya, tidak pantas memukul begitu seorang wanita. Sikap Partai Gerindra Kota Palembang akan memberikan sanksi tegas kepada Bapak Syukri Zen, bahkan sampai sanksi pemecatan. Aku terlebih dahulu kepada masyarakat yang ramal dan aku pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ramai dan kepada yang bersangkutan. Aku juga minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baru-baru ini muncul sebuah video berkonten kekerasan di media sosial. Dalam video itu terlihat seorang pria mengenakan baju kaos putih memukuli seorang emak-emak muda yang mengenakan baju berwarna kuning. Dan tidak menunggu waktu lama, video tersebut pun viral di medsos. Banyak warganet membicarakannya, termasuk media mainstream turut memberitakannya. Usut punya usut, ternyata pria yang gak ada akhlak itu adalah Syukri Zen, yang juga tercatat sebagai anggota DPRD Palembang, Sumatera Selatan. Penyebabnya pun sepele, mungkin karena merasa sebagai wakil rakyat, si Syukri ini memiliki perlakuan istimewa. Ia tidak mau mengantri di salah satu SPBU di Palembang saat hendak mengisi bahan bakar kendaraannya. Nah, Syukri ini pun main serobot saja, yang saat ini membuat sopir kendaraan atau seorang perempuan di depannya tidak terima. Hingga tanpa pikir panjang, perempuan itu pun langsung dipukulinya. Sudah kayak Bang Jago saja ini orang, padahal baru jadi anggota DPRD doang. Pertanyaannya, bagaimana kalau jadi wali kota, gubernur, atau presiden? Pasti bertindak lebih sewenang-wenang lagi terhadap orang lain dan jadi penindas. Karena bibitnya sudah kelihatan kalau orang ini bukan orang yang benar. Hanya saja yang namanya orang jahat, lambat laun kelakuannya akan terbongkar juga. Entah kenapa saat Syukri melakukan aksinya terhadap perempuan di SPBU tersebut, ada yang ngevideoin. Padahal sangat jelas bahwa ada larangan penggunaan HP di SPBU tersebut. Coba bayangkan kalau kejadian ini tidak ada yang ngevideoin. Bisa jadi kasusnya akan cepat hilang, bak ditelan bumi, dan tanpa adanya pengusutan dari aparat penegak hukum, karena tidak mendapatkan perhatian publik. Nah, berhubung kasus ini sudah viral, Syukri Zen pun secepat kilat meminta maaf kepada warga Palembang dan perempuan yang menjadi korban penganiayaannya. Kenapa minta maaf? Ada dua alasan sebenarnya. Pertama, supaya tidak masuk penjara. Karena dengan korban memaafkan, harapannya sih laporan yang sudah dilayangkan ke pihak kepolisian segera dicabut. Yang kedua, supaya tidak ditinggalkan pemilih. Si Syukri ini kan supaya bisa menjadi anggota DPRD berkat dukungan suara dari pemilih atau warga Palembang. Dengan dia meminta maaf, harapannya warga Palembang memaafkannya, sehingga masih akan memilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Tapi Syukri bisa saja berharap begitu, namun pemikiran orang berbeda-beda. Meskipun dia sudah meminta maaf, korban tetap belum mau mencabut laporannya yang dilayangkan ke Polresta Ilir Barat 1 Palembang. Artinya apa? Proses hukum akan terus berlanjut, Verguso. Polisi pun sudah memeriksa saksi dan melakukan visum et repertum. Hasil visum menyatakan ada beberapa luka yang dialami korban akibat pemukulan, di antaranya di kepala sebelah kanan dan di bibir atas. Dengan demikian, tidak menunggu waktu lama lagi, si Syukri ini akan menyandang status sebagai tersangka. Apes betul nasib Bang Jago. Di samping itu pula, ini yang tidak kalah pentingnya. Apa yang dilakukan oleh Syukri ini jelas merusak citra Partai Gerindra dan Prabowo. Kenapa demikian? Ya, karena dia merupakan kader Gerindra. Dengan kejadian ini, menambah daftar panjang aksi kekerasan yang dilakukan oleh kader Gerindra
dan partai berlambang burung Garuda itu akan semakin identik dengan perilaku main fisik. Sebelumnya, sudah ada kejadian kok kader Gerindra menganiaya orang lain. Seperti pada tahun 2019 lalu, pengurus Gerindra Sukabumi menganiaya seorang wartawan. Kemudian, pada tahun 2020, seorang anggota DPRD Bulukumba fraksi Gerindra menganiaya pejabat BPKD Kabupaten Bulukumba bernama Awal Nur Hadi. Kasus ini pun berujung pelaporan ke polisi. Sementara, pada tahun 2021, kader Gerindra yang juga menjabat sebagai ketua DPRD Pasaman Barat menganiaya seorang sopir truk. Ngerinya lagi, menurut pengakuan korban, ia tidak hanya ditampar, tapi juga ditodong senjata api oleh anak buah Prabowo tersebut. Di tahun yang sama, oknum anggota DPRD Lebak Banten, fraksi Gerindra, menganiaya istrinya sendiri atau tepatnya istri mudanya. Penyebabnya pun sebenarnya salah pelaku. Awalnya, pelaku kepergok sedang video call dengan perempuan lain, hingga dia bertengkar mulut dengan istrinya, yang berujung pada leher istrinya tersebut dicekik sekeras mungkin. Lagi-lagi, baru jadi anggota DPRD doang sudah berbuat semaunya terhadap orang lemah, padahal terhadap anggota keluarganya sendiri loh. Bagaimana nanti kalau mereka berkuasa lebih? Bisa jadi akan semakin zalim lagi nih orang-orang. Pertanyaannya, kenapa banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh kader Gerindra ini? Apakah kita masih mau memilih ketua umumnya yang juga temperamen dan suka lempar HP itu jadi presiden? Kalau saya si ogah alias ora gelem ya, bagaimana menurut Anda? Gak main-main, Jokowi perintahkan Hadi Cahyanto gebuk dan bumi hanguskan mafia tanah. Jangan main-main, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan jajarannya, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR atau BPN, untuk serius memberantas mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah hanya akan menyulitkan masyarakat untuk mengurus sertifikat. Sehingga, Jokowi meminta mafia tanah yang menyulitkan masyarakat segera ditindak. Arahan itu disampaikan Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Kelurahan Delta, Kabupaten Sidoarjo, seperti dikutip dari keterangan tertulis dari Biro Pers, Sekretariat Presiden pada Senin 22 Agustus 2022. Jokowi menugaskan Menteri ATR atau Kepala BPN Hadi Cahyanto untuk memberantas mafia tanah. Kalau masih ada mafia yang main-main, silakan detik itu juga gebuk. Ini meruatkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan. Rakyat tidak dilayani, urus sertifikat. Setuju nggak? Kata Jokowi. Ia mengatakan, masih ada 7 juta bidang di Jawa Timur yang belum memiliki sertifikat. Dia juga meminta Kementerian ATR mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut, agar seluruh masyarakat bisa pegang bukti hak kepemilikan tanah, yaitu sertifikat. Lebih lanjut, Jokowi mewanti-wanti masyarakat agar menyimpan dengan baik sertifikat tanah tersebut. Menurut Jokowi, konflik maupun sengketa tanah di daerah di Indonesia masih banyak terjadi karena masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan reformasi yang telah dilakukan pemerintah dalam mengurus sertifikat tanah. Pada tahun 2016, Jokowi mulai menargetkan Kementerian ATR atau BPN untuk mengeluarkan lebih banyak dari jumlah sertifikat yang dikeluarkan saat itu juga. Pernyataan senada disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, yaitu Hadi Cahyanto. Dia mengatakan, pembagian sertifikat tanah adalah bagian dari stimulus untuk meningkatkan perekonomian rakyat seiring dengan menurunnya COVID-19. Sebelumnya diketahui bahwa Presiden Jokowi sendiri telah mengantisipasi permasalahan mafia tanah tersebut dengan mengeluarkan aturan tentang bank tanah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau PP 64/2021 tentang Badan Bank Tanah. Aturan ini memberikan wewenang dan fungsi besar terkait pertanahan kepada bank tanah, mulai dari perencanaan hingga distribusi tanah dalam program reforma agraria. Terbentuknya bank tanah merupakan amanat dari Undang-Undang atau UU 11/2020 tentang cipta kerja seperti dikutip dari CNBC Indonesia melalui belit aturan tersebut pada Senin 17 Mei 2021. Bank tanah sendiri akan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden melalui Komite Bank Tanah. Komite ini mengemban tugas untuk menetapkan kebijakan strategis bank tanah.
Dengan demikian, diadakannya bank tanah dapat mendukung ketersediaan tanah untuk berbagai pembangunan infrastruktur yang tersebar di seluruh pelosok, baik pembangunan jalan, bendungan, bandara, labuhan, dan infrastruktur pemerintah lainnya. Selain itu juga, mendukung jaminan adanya ketersediaan tanah untuk kepentingan sosial seperti kepentingan pendidikan, ibadah, olahraga, budaya, konservasi, dan penghijauan. Wah, wah, wah. Jelang 2 tahun akhir jabatannya, Pak De Jokowi makin garang memberangus bandit mafia yang berseliweran. Baik dari mafia migas, mafia migor, konspirasi mega korupsi yang melilit tubuh Ibu Pertiwi, hingga mafia tanah berhidung belang. Performa Jokowi kian jantan menaklukkan para bandit siluman yang menggarong uang rakyat demi mengawal kesetaraan dan kesejahteraan rakyatnya. Apalagi kasus mafia tanah yang tempo hari menyulitkan rakyat karena tak memiliki kuasa atas tanah mereka sendiri. Memang ya, selayaknya para penggarong uang negara seperti mafia-mafia tanah itu digebuk dengan segera agar tak membuat masyarakat makin sengsara. Jokowi dengan 1000 langkah kudanya telah membuktikan bahwa mafia tanah kini mulai surut nyalinya. Berbagai gebrakan yang dilakukan Jokowi termasuk menggandeng mantan aktivis 98 seperti Andian Napitupulu nyatanya telak memukul mafia tanah dan oknum pemerintah yang melindunginya. Di sisi lain, lihainya Jokowi memainkan taktik dengan menempatkan bidak catur politiknya. Tak pelak membuat tongkat estafet pembangunan yang ia gagas dapat realisasi dengan semestinya. Tak luput juga, ia memanfaatkan peluang-peluang strategis untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang besar. Yaitulah kepribadian unik Presiden Jokowi yang santun dan rendah hati, selalu mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Gak kayak Wan Abbas yang cuman model obral janji tapi tak pernah ditepati. Ambiar dah. Bagaimana menurut Anda?